Punten Bu, Ujang sininya jam berapa? Ngapain Ujang kesini? Ujang Bu. Ujang garuk. Ibu Mani lucu pisan. Saya lihat keluar dulunya Bu. Ngapain? Ujang Bu. Ibu udah gak Ujang kan? Puber. Ampun ini mah Binar sih bener-bener. Tadi bolu sisa berapa? 6, Bi. Ya udah sana kamu ke rumah Cik Ati. Hah? Cik Ati, Bi? Ya iya, suruh dia borong sisa bolunya. Astagfirullahaladzim, Bi. Bi, jangan sekarang atuh, Bi, kan lagi pada buka. Ya udah, kamu makan dulu. Abis itu kamu ke rumahnya Cik Ati. Bi, ya Allah, Bi. Jangan. Apalagi sih kamu mah kalau disuruh ngebantah terus. Heran Bibi sama kamu. Ya udah kalau mau berangkat sana berangkat. Dia enggak jadi berangkat, Bi. Enggak. Bener. Iya, Bi, dia enggak berangkat. Ya bagus kalau gitu. Ya udah, kamu ke rumah Cik Ati aja dulu sana. Habis itu baru kamu makan kolak. Ya Allah. Ampun, Ica mah sama Bibi, ampun! Gak usah teriak-teriak! Iya! Heran, punya ponakan bukan yang ngebantu, malah bikin kesal terus. Bener sih, Bibi emang. Nah, Ica tengok kemana? Rumah Tante Ati. Ujang udah di sana ya? Ujang garuk. Neng Ica mau nih lucu pisan. Sudah mirip ibu. Mirip Bibi. Iya, lucu pisan. Vitamin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kehmet ini betul-betul harus diajarin. Makna Ramadan. Makna menghormati orang kaya yang mau sholat berjamaah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukazzibu bid-din. Fazalika allazi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Allahu Akbar. Kamu serius, Cucu? Cucu juga sebenarnya teh nggak tahu, Mak. Kalau nggak tahu, kenapa kamu omongin ke emak? Iya, soalnya teh kan dari tadi emak bahasnya dedeh terus gitu, Mak. Memangnya Mak tidak boleh ngomongin Dede? Boleh, Mak. Bukan gitu, maksud Cucu teh, Cucu. Terus maksudnya apa? Maaf, Mak. Kalau Cucu mikirnya teh Dede enggak ikut pelatihan, Mak. Setahu. Iya, soalnya teh tadi Dede naik angkotnya beda gitu, Mak. Bukan ke arah balai pelatihan. Bisa aja deh kemana dulu tadi. Terus baru naik angkot ke balai pelatihan kan? Iya juga, Mak. Berarti dia ikut pelatihan, Cuk.
Iya, Mak. Kita makan dulu. Iya, Mak. Kamu mulai lagi ini. Iya, Mak, terus. Iya, Mak. Tuh, kan? Bukan, Mak. Maksud cucu. Cucu ambilin nasi ya, Mak. Biar Claudia aja, Bu. Gak apa-apa. Ibu bantuin Clau. Nanti Ibu mau taraweh. Mau? Serius mau, Bu? Bareng Claudia ya, Bu? Iya. Nanti Claudia telepon Febri. Biar Febri sama Cindy gak usah nungguin Claudia di pertigaan. Pak. Ibu teh nanti mau ikutan taraweh. Memangnya kamu sudah kuat, Kak? Sudah kuat atuh, Kang. Ya sudah, nanti bareng aja ya. Akang, kamu sama Claudia. Iya. Bapak sholat dulu ya, Pak. Iya, Pak. Dapur ya, Klau? Iya, Bu. Kayak nama burung aja, lovebird. Ayah wae. Sulit. Allah. Ya, dia cantik. Dipakai sekarang, A? Memangnya kenapa? Gak apa-apa kan? Iya, gak apa-apa. Ate ganteng kalau pakai warna itu. Ya, kan memang kasih sayang itu tidak mengenal warna pakaian. Udah cantik? Kenapa diem? Ya. Apa artinya itu, A? Arti apa? Kasih sayang memang tidak mengenal warna pakaian. Sobrita juga gak tahu. Itu cuma asal ucap. Yaudah yuk, keburu telat. Boleh gak? Besok Asobri antar ke balai pelatihan? Gak usah, A. Dede sendiri aja naik angkot. Ya, masa sekali aja gak boleh. Asobri aja ngijinin Dede cantik berangkat. Ya, masa Dede cantik gak ngijinin Asobri ngantar ke balai pelatihan? Maksud Dede, A kan lagi puasa. Nanti takutnya A capek kalau bolak-balik. Ya gak apa-apa, atuh. Malah teh kalau boleh, Asobri jemput siangnya. Ya
Udah, nanti aja ngobrolnya ya. Kita tarawih dulu, ntar telat yuk. Oh. Ya udah, ayo.